terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Terima kasih. Kemudian terus sampai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Fatwa TV Yang semoga dimulaikan oleh Allah dimanapun Anda semua berada Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma Kita juga sapa penyimak, pendengar dan siapapun ada yang saat ini sedang bersama siaran kami di live interaktif fikih ibadah yang diampu oleh Ustadz kita Anas Burhanuddin MA yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan seperti biasa setiap Rabu sore insyaallah pemirsa kita hadir selama kurang lebih satu jam ke depan dan program ini diperuntukkan bagi siapapun Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan uh, ibadah ya. Silakan Anda bisa bergabung nantinya di line telepon 03315446087. Atau ada juga kami berikan kesempatan dan ruang bisa bertanya melalui fitur chat ya yang ada di layanan website kami di www.dewanfatwa.com. Sore hari ini kita live dari Studio Fatwa TV Jember dan sudah bersama kami di studio Ustadz Anas Prahaduni. ini kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana Ustaz, kabar Ustaz? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Semoga antum juga dan kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa sehat juga. Alhamdulillah. Amin. Ustaz ya. Proses PKKMB di kampus sudah selesai Ustaz ya? Alhamdulillah sudah selesai. Ini sudah pekan kedua kuliah sekarang. Masya Allah. Nah, jadi Alhamdulillah PKKMB lancar Dan ya seperti itu e, Gak terasa ya Kegiatan-kegiatan begitu cepat berlalu Dan kita berganti Dari satu kegiatan kegiatan yang lain Masya Allah Ini saking mungkin banyaknya aktivitas ya, Sehingga aktivitas besar kemarin gak kerasa Ustaz, ya? Yang mana? Aktivitas PKKM kemarin Yang memang e, membutuhkan waktu Dan persiapan yang besar juga nggak kerasa Karena Betul, agenda ya. berikutnya Jadi, sudah harus ngajar Karena e, sekarang eh uh, kerjasama antar bagian sudah semakin baik mm -hmm. gitu. Terus uh, kebetulan juga BKKMB itu sekarang dipindah ke bagian kemahasiswaan, bukan di bawah akademik lagi Allah, gitu. Jadi, sudah bu bukan di bawah dari sisi lagi. saya sudah jauh lebih ringan mm -hmm. gitu. Jadi mungkin ya akhirnya bebannya lebih berpindah ke teman-teman di kemahasiswaan gitu. Tapi kita tetap dukung, tetap mm -hmm. uh, Semampu kami ya, tetap mm -hmm. kompak lah untuk bisa menyukseskan acara-acara seperti ini, Alhamdulillah Masya Allah, warahmatullahi Ustaz ya Dan kita juga Sapa nih pemirsa dan juga penyimak yang saat ini juga turut bergabung bersama Relay Radio Yang tergabung dalam asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Kemudian MDFM Probolinggo, Radio Amu Bangkal Pinang Radio Sogo FM Sumatera Barat Radio Gema FM Bontang Kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi al -Bin AM Bekasi Kemudian Tuah FM Riau Dan juga Radio Dai Tengaran Sudah ada beberapa, beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami Tapi sebelum kita sampaikan ke Ustadz Kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat membuka nah, Kami persilah ke Ustadz tafadul. Bismillahirrahmanirrahim Masalah-masalah fikih Yang merupakan masalah-masalah Amalia atau praktik ibadah kita sudah terbiasa mendengar perbedaan pendapat di antara para ulama di dalamnya, dan perbedaan-perbedaan ini biasanya adalah perbedaan pendapat yang sudah dari zaman dulu. Jadi, bukan perbedaan pendapat yang baru, namun memang sudah memiliki akar sejarah yang panjang dari zaman generasi salaf dahulu. Nah, untuk perbedaan pendapat yang seperti ini, kita seharusnya bisa lebih toleran kita bisa memberikan porsi penyikapan yang lebih santai, yang lebih ringan. Dan tidak boleh karena perbedaan-perbedaan mendapat dalam masalah-masalah khilafiyah yang muktabar seperti ini, kita berpecah belah dan bermusuhan. Nah ada sebuah teladan yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau berdiskusi dengan Yunus

Kemudian mengatakan, "Wahai Yunus, apakah tidak bisa kita tetap bersahabat, bersaudara, meskipun kita berselisih dalam satu permasalahan?" Ya, ini adalah uh, sebuah contoh yang diberikan oleh uh, Syafi'i, rahimahullah ta'ala, imam kita, Imam Syafi'i, dan saat menukilkan atau meriwayatkan kisah ini. Al-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan dan ini menunjukkan kesempurnaan akal al-Syafi'i. Dan ini adalah sebuah hakikat yang dilupakan oleh orang-orang yang fanatik kepada madhab. Ya, jadi ini adalah teladan dari Imam Syafi'i dan menjawab pertanyaan beliau, tidakkah kita bisa tetap bersahabat, berkawan, bersaudara meskipun kita Berbeda pendapat dalam satu permasalahan, jawabannya tentu iya, kita bisa bersahabat, berkawan. Bahkan, meskipun kita berbeda dalam 10 permasalahan, dalam 100 permasalahan, bahkan dalam 1000 permasalahan, kalau memang permasalahannya adalah permasalahan khilafiyah yang tabar, yang dari dahulu para ulama sudah berbeda pendapat di situ, dan mereka tidak sepakat di situ. Nah, jadi perbedaan pendapat dalam permasalahan-permasalahan seperti ini kita harus uh, lebih lapang dada harus lebih toleran dan itu berbeda dengan perbedaan pendapat dalam hal-hal yang prinsip dan pokok yang kita barangkali dituntut untuk lebih tegas di situ. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara perbedaan pendapat yang mau tabar yang diakui dan antara perbedaan dan antara perbedaan pendapat yang tidak diakui di mana sebagian orang menyelisih kesepakatan ulama dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Baik ini sebagai nasihat pembuka, barakallahu fikum. fikum barakallahu Ustaz. Jadi um, seperti yang antum sampaikan di awal harus lebih toleran Ustaz. Sebenarnya awal mula perbedaan pendapat soal uh, fikih bar ini mulai kapan sih Ustaz? Sudah ada di zaman para sahabat Rasulullah sahabat Bahkan Allah semenjak wabikum. mulai zaman, sudah, zaman sahabat, iya, sudah iya, sahabat sudah ada Ustaz. Iya. Hanya saja belum sebanyak di zaman kita, hmm. karena pada zaman para sahabat itu ada Rasulullah SAW, di mana kalau ada perselisihan, mereka langsung merujuk langsung ke beliau. Tanya, Ustaz, ya. Ketika beliau memberikan jawaban, maka sudah tidak ada lagi peluang untuk berbeda pendapat. Hmm. Tapi perbedaan terjadi, misalnya ketika para sahabat sedang safar, tidak ada Rasulullah SAW, maka hmm. ketika memahami hadis yang sama, hadis yang satu, mereka bisa berbeda-beda pendapat demikian juga ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, tapi eranya masih era sahabat ya, di mana sahabat masih banyak, tapi juga sudah mulai ada para tabiin ketika itu, nah itu perbedaan pendapat menjadi lebih banyak lagi dibanding generasi sebelumnya dan terus seperti itu karena ilmu juga semakin berkurang, ya. kemudian jalur periwayatan juga semakin jauh dari Rasulullah SAW maka itu semuanya membuat perbedaan pendapat menjadi semakin banyak, bahkan ada pada masa-masa gelap dulu di mana perbedaan pendapat itu menjadi sangat runcing. Fanatisme mazhab menjadi sangat luar biasa dan itu adalah masa di mana umat Islam begitu terbelakang. Mereka sibuk dengan hal-hal seperti itu sampai negeri mereka banyak dijajah. Itulah zaman-zaman ketika uh, fanatisme mazhab itu berkembang dengan sangat pesat dan itu sudah disadari oleh banyak ulama, oleh banyak umat Islam Akhirnya kondisi belakangan menjadi lebih baik dibanding pada zaman-zaman gelap mm -hmm. dahulu. Jadi pernah terjadi fanatisme Mazhab waktu itu saja? Betul fanatisme Mazhab eh, pada abad ke 11, ya ke 10, 11, 12. hijriah ini sangat luar biasa perbedaan mm -hmm. pendapatnya. Dan itu kalau kita hubungkan ternyata itulah masa-masa di mana umat Islam mundur mm -hmm. dan banyak negara mereka yang dijajah oleh eh, oleh bangsa-bangsa lain. Seperti itu Masya mm -hmm. Allah Ustaz tadi itu menyampaikan juga Jika uh, kita boleh bersepakat untuk hal-hal yang memang atau Hilaf Ustaz ya mm -hmm. Kemudian ketika itu menjadi kesepakatan umum tuh, Jumhur kita harus ikuti Ustaz ya Kemudian bagaimana sebagai masyarakat awam Bahwa ini ini adalah jumhur ulama Ini bukan jumhur ulama Ya baik e, Kesepakatannya jumhur ulama itu bukan ijma mm -hmm. ya, Jadi kadang-kadang ya. Ya, ya, Jadi kadang-kadang Misalnya empat madhab sepakat atas hukum suatu permasalahan. Tapi ada pendapat yang lain di luar madhab yang empat yang berbeda. Nah ini masih masih ringan. Yang seperti ini masih dianggap sebagai khilaf yang muktabar dan diakui tadi itu. Mm -hmm. gitu. Jadi kita kalau ada yang mengikuti pendapat di luar madhab yang empat. Jika memang punya teladan, punya imam dari para ulama terdahulu. Mm -hmm. Maka itu tetap dihormati. Insya Allah. Yang merupakan kemungkaran dan salah fatal adalah kalau seseorang menyelisih dalam permasalahan yang para ulama ijma sepakat. Jadi di zaman dulu nggak pernah dinukilkan ada pendapat kedua, tiba-tiba di zaman kita ada orang muncul dengan pendapat kedua. Nah ini adalah aib dalam yeah. disiplin ilmu agama kita. Ini dianggap menabrak ijma, hmm. jadi menabrak pakem. Nah inilah yang yang diwanti-wanti oleh para ulama. Adapun kalau uh, jumhur bersepakat tapi masih ada pendapat lain di luar madhab yang tiga atau madhab yang empat maka itu masih ringan lah kita masih Insya bisa Allah. menerapkan tadi kaidah toleransi tadi kita masih bisa terapkan di situ. Masya Allah. Baik, Ustaz, ya. <laughs> Tapi, jadi um, perbedaan ini uh, harusnya untuk untuk orang awam khususnya Ustaz ya jangan jangan asal uh, mengambil juga jangan asal menyalahkan Ustaz Betul ya. betul, betul. Penting harus dari dua sisi. Betul, jadi hati-hati dalam uh -huh. mengambil maka orang awam itu kewajibannya bertanya sebenarnya betul. Yang Bukan betul. memutuskan Ket sendiri, Iya, ketika dia ada permasalahan yang dia tidak pahami, dia bertanya kepada orang yang dipercaya. Siapa hmm. saja yang yang dipercaya tentunya ini yang butuh kehati-hatian tadi itu. Gitu. Siapa hmm. yang mau kita tanya? Yang layak untuk kita tanya siapa? Nah, kalau Ustadz atau syekh atau ulama ini yang ditanya sudah memberikan jawaban, maka itu sudah cukup bagi dia. Itulah hujah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia menjadi Tidak perlu benaran. dia membahas khilaf Betul. harus mentarji, harus hmm. memilih mana yang lebih kuat. Itu bukan kapasitas hmm. dia. Nah, masyaallah. Para kalau fikom baik hmm. ya, semoga bermanfaat sekali untuk pemirsa Fatwa TV yang mungkin karena kita lihat ini isu yang bi tidak bisa dipandang sebelah mata Ustaz. Justru banyak yang berdebat itu bukan orang yang berilmu, malah orang-orang yang awam Ustaz yang saat ini tuh malah banyak pendebat itu. Betul. Dan itu yang membuat masalahnya tambah runyam. Ustaz, tambah runyam. Jadi hmm. kadang-kadang seperti itu. Gitu. Baik ya. Dan diam ini bisa jadi senjata Ustaz ya. Apalagi bagi mungkin kita orang-orang awam yang memang tidak memiliki kapasitas di dalamnya. Sehingga kita bisa merujuk mungkin sebagai hujah Ustaz di depan tahu Allah, diri, harus tahu, tahu diri, diri dan pintar-pintar menempatkan diri. Siapa kita? Nah, ya. Masya Allah. Jadi itu penting? Prinsip nah. yang sangat penting untuk nah, kita. Orang kalau Fikum, dan jangan lalu bertanya. Ini kesempatan bertanya sebenarnya untuk Anda, uh, pemirsa Fatwa TV. Jadi, kalau ada ada permasalahan, berkaitan dengan fikih ibadah, uh, dan juga mungkin permasalahan-permasalahan lainnya, Anda bisa menanyakan di beberapa layanan. Tentunya Fatwa TV, dan sore hari ini kita di program live interaktif fikih ibadah. Silakan, yang ingin bertanya secara langsung, lain telepon sedang... 0331 kode area Kota Jember 5446087 sekali lagi di 03315446087 silakan menyebutkan nama kemudian asal dan satu penelpon satu pertanyaan ya saat so, sambil menantikan uh, penelpon kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi pertama ustadz dari saudara Nur Asik di Demak Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya, saya sedang bekerja di Jepang dan tidak bisa melaksanakan sholat tepat waktu Dan pernah teman saya sholat mendapatkan teguran dari pihak pabrik di sini Nah pertanyaan saya Ustadz, bolehkah saya sholat fardu dengan cara dikodok di waktu duhu dan asar Kemudian juga di waktu maghrib Terima kasih Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, baik, uh, jadi bagi seorang muslim prioritas utama adalah urusan akhirat kita akhirat itu adalah satu hal yang mutlak yang volumenya jauh lebih besar dibanding urusan dunia kita nah kalau pekerjaan kita sampai harus mengorbankan akhirat kita dalam arti yang wajib-wajib pun tidak bisa kita lakukan kalau yang ditinggalkan itu adalah hal-hal yang sunnah misalnya sholat duha kita nggak sempat ya salat qabliyah kita tidak bisa lakukan sholat ba'diyah kita tidak punya waktu luang maka itu ringan tapi kalau konsekuensi dari pekerjaan kita adalah kita sampai meninggalkan kewajiban kita apalagi ini bukan cuma sekedar kewajiban tapi adalah kewajiban yang merupakan rukun Islam amal yang akan dihisap pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala maka, seorang Muslim harus berpikir lagi untuk bertahan di pekerjaan yang seperti itu. Masih mending kalau e, misalnya e, bisa dijamak, barangkali ya dijamak, e, harusnya zuhur, tapi karena kesibukan kerja yang luar biasa, misalnya, maka dia melakukannya di zuhur dan asar. Itu masih mending. Tapi ini kan sampai keluar waktu jamak bahkan ya. Di disebutkan salat zuhur dan asalnya dikodok di waktu maghrib. Jadi ini sudah bukan waktu jamak lagi. Ya. Maka eh, hendaknya kalau itu pernah terjadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ini bukan darurat, ini bukan hajat yang membolehkan salat untuk dijamak. Itu juga bukan uzur untuk mengakhirkan solat dari waktunya. Kita tidak lupa, kita tidak ketiduran, maka ini sama sekali bukan uzur untuk mengakhirkan sholat dan juga tidak boleh bagi kita untuk mengakhirkan sholat sampai waktunya tiba maka kalau anda tidak bisa negosiasi dengan perusahaan ya, menjelaskan hak-hak anda sebagai seorang muslim seorang muslim dan ini tentunya adalah hak asasi sebenarnya ya, hak asasi harus diberikan maka uh, anda harus uh, melihat ulang kembali ya bahkan para ulama memfatwakan. kalau kondisinya seperti itu maka kita punya kewajiban untuk mencari pekerjaan yang lebih baik yang membuat kita tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban agama kita. Ya barakallahu fikum, okay. kalau sudah pernah terjadi maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beristighfar kepadanya. Ya dan ini juga penting mungkin ya bagi calon yang akan bekerja di luar negeri ya, hendaknya seorang Muslim itu harus mempertimbangkan tahu, kondisinya ya. seperti apa di ya. sana. Kemudian persyaratan apakah boleh melaksanakan salat nah, itu tidak harus dipastikan di awal, harus ya. dipastikan di awal ya harus dipastikan di awal. ya karena itu adalah kewajiban seorang Muslim dan tidak bisa dikodok seenaknya sendiri saatnya betul, menyesuaikan betul. jam kerja saatnya. Ya Allah sudah tetapkan waktunya. Inna ala al Kita Sungguh salat itu adalah kewajiban hmm. bagi orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Ya, dan kita adalah hamba-hamba Allah. Kita semuanya terikat dengan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak boleh meninggalkan kewajiban akhirat kita karena uh, kita ingin mengejar ya uh, sekerat dunia yang ada di depan mata ya tentunya penanya juga kemungkinan besar tidak berada dalam kondisi darurat ya ini bukan kondisi darurat artinya uh, anda masih bisa mencari pekerjaan yang lain ya. kalau misalnya orang dalam kondisi darurat ya kalau dia tidak mengambil pekerjaan itu dia akan mati misalnya maka baru itu baru kita kita darurat. pertimbangkan kita hmm. pertimbangkan mungkin uh, kita katakan ya nggak apa-apa kalau memang seperti itu tapi ini kan bukan kondisi darurat seperti hmm. itu gitu. jadi uh, tidak boleh kita uh, meninggalkan kewajiban agama kita uh, demi memenuhi kebutuhan duniawi kita. masya ya. Allah semoga bermanfaat ya. Untuk penanya tadi dari Nur Asik di Demak ya, pemirsa silakan yang ingin bertanya secara langsung, line telepon masih kami buka dan kita akan prioritaskan penelpon uh, via 03315446087 ya. Kita masih di program live interaktif Vicky Badah bersama dengan Ustadz Anas Perhanuddin Kita akan bacakan Ustadz pertanyaan berikutnya di kesempatan sore hari ini. Dari Saudara David Ustad di Kudus Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, Wa apakah jika seorang laki-laki ada uzur yang mengharuskan tidak bisa menghadiri sholat Jumat, maka sholatnya diganti dengan sholat zuhur empat rakaat atau sholat dua rakaat Ustad? Karena ada Kiai atau Ustad yang, men yang menyatakan boleh mengganti dengan dua rakaat saja. Apakah hal tersebut ada dalilnya Ustad? Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, e, jadi ketika seseorang tidak bisa mengerjakan sholat jumat karena satu uzur tertentu yang mungkin karena sakit atau karena musafir dan lain sebagainya maka yang menjadi kewajiban dia adalah mengerjakan sholat itu dengan cara sholat duhur yang mengganti sholat jumat itu dengan sholat duhur karena Salat Jumat adalah kewajiban orang yang mampu untuk mengerjakannya pada hari Jumat. Kalau seseorang tidak mampu mengerjakannya pada waktunya, maka dia menggantinya dengan salat duhur. Ya ini empat rakaat, ya bukan dua rakaat. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Yang saya ingat pendapat yang lain adalah yang berpendapat bahwasanya salat Jumatnya menjadi gugur. Ya, adapun yang Mengganti dengan sholat dua rakaat ini, saya tidak uh, mengetahui itu ada salafnya di antara para ulama. Ya, perlu dicek lagi. Namun, yang uh, diikuti oleh jumhur ulama yang difatwakan oleh mereka adalah mengganti sholat Jumat menjadi uh, sholat duhur, yakni empat rakaat Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian untuk niat ustadz uh, tetap niatnya adalah mengkodok Ustaz ya atau seperti sholat duhur biasa? Ya, niatnya sholat duhur jadinya sholat oh, duhur. Niatnya tetap sholat duhur. Ustaz, sholat duhur jadi ya? karena uh, kewajiban yang seharusnya dilakukan tidak bisa tidak dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Dan gantinya adalah sholat duhur. Ya, maka dia meniatkan dengan sholat duhur. Hmm. Tidak masalah hmm. kalau digantikan sebagai pengganti sholat jumat ya dalam hati kita katakan tidak masalah. Ya. Kemudian ustadz apabila dia safar ustadz uh, waktu itu bertepatan dengan sholat duhur dan dia ingin menjama' ustadz ini apakah tetap dua dua duhur dengan asar atau bagaimana ustadz? Iya bagi yang musafir, bagi yang musafir, kemudian dia tidak hadir di sholat jumat, jumat. yang dia lakukan adalah mengerjakan sholat duhur dan asar, dan dia mengerjakannya secara jama' dan kosor, hmm. Hmm. Ya maka tetap ya berarti dua dua. Tetap ya. dua dua. Saudara. Dimulai dengan sholat duhur dulu dua rakaat, kemudian sholat asar dua rakaat tetap boleh seperti tetap itu boleh. karena itu berarti itu malah lepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama sebagian ulama tidak membolehkan menjama antara sholat jumat dengan sholat asar ini hmm. pendapat sebagian ulama hmm. tapi kalau menjama sholat duhur dengan sholat asar itu bagi boleh. yang punya uzur ya tidak hmm. bisa mengerjakan sholat jumat karena musafir maka justru malah jelas lebih jelas hukumnya jadi, lebih sepi dari perselisihan dan perbedaan pendapatnya. Mm -hmm. Maka, itu malah bisa menjadi solusi. Ya, sudah. Kalau begitu, sholat Zuhur dan Asar aja gitu. Jangan Jumat dan Asar, karena untuk Jumat dan Asar ini, sebagian ulama tidak membolehkan untuk untuk menjamak. Ya, meskipun sebagian besar ulama membolehkan juga menjamak antara Zuhur dan Asar dengan dalil umum. Keumuman ya karena jumat dengan, uh, ya, jum dengan asar maksudnya mm ya -hmm. jumat dengan asar jumat dengan asar itu uh, dibolehkan oleh sebagian besar ulama karena ya dalil umum juga mm -hmm. maksudnya uh, memang kita safar kadang-kadang kita mendapati kondisi di mana kita tidak bisa sholat masing-masing pada waktunya mm -hmm. jadi kalau misalnya kita sholat jumat misalnya mm -hmm. kemudian nggak kita jama itu kita nanti sampai di tempat tujuan setelah maghrib misalnya mm -hmm. waktu asalnya sudah lewat jadi ada kondisi-kondisi di mana mana kita nggak bisa sholat asar pada waktunya, jadi mau nggak mau kita harus menjama antara jumat dengan asar. Ini yani menurut pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala boleh ya. jadi setelah dia ke sholat Jumat, kemudian dia langsung, langsung mengkasur sholat asar. Sholat asar, ya. asar misalnya, ya. Dua rokat, itu misalnya. boleh menurut pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam hmm. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh menjama tidak antara ya. jumat dengan asar. Tapi kalau menjama antara duhur dan asar malah itu boleh. jelas, malah lepas dari perbedaan. Sebelum Berarti baik. masyarakat banyaknya pilih yang mana, Ustaz? Tetap uh, duhur dan asar dua-dua? Iya, -dua, jadi kalau, kalau... ingin ikut jumatan uh, di suatu daerah, Ustaz? Iya, jadi itu lebih baik karena... Hmm. Uh, kalau kita bisa ikut sholat jumat, ya itu hmm. kan uh, ada jamaahnya di situ. Hmm. Kita bisa mendengarkan khutbah juga, ya. Dan kalau misalnya so, uh, safar kita santai, hmm. kita... Diperkirakan nanti bisa berhenti di jalan. Apalagi kalau bawa kendaraan Kendara sendiri pribadi, kan santai ya. kan gitu. Nah itu lebih baik kita keluar dari perbedaan pendapat untuk kemudian kita sholat asar pada waktunya sendiri, tidak kita jamah. Nah itu lebih aman, lebih aman tentunya, lebih lebih selamat, lebih terlepas dari perbedaan pendapat. Tapi kalau seandainya memang kondisinya tidak memungkinkan kita akan soal kita akan naik misalnya kendaraan umum setelah itu yang apalagi punya reputasi dia nggak mau berhenti untuk sholat misalnya mm -hmm. maka ya silahkan ya, lebih baik anda mengkosor menjama dan mengkosor antara zuhur dengan asar. Nah, ya, nah, para semoga bermanfaat ya untuk Pak David Kurniawan di Kudus, ya, kita masih di uh, separuh perjalanan pemirsa. Bagi yang baru bergabung, kita ucapkan sahlan wa Marhaban bikum. Selamat berjumpa dan bergabung di program live interaktif Vicky Ibadah sore hari ini, ya. Silakan, ada waktu, ada kesempatan, dan kami berikan ruang bagi Anda. Bisa bertanya secara langsung berkaitan dengan Vicky Ibadah sore hari ini bersama dengan Ustadz Anas Burhanuddin, MA. Dan kita insya Allah akan hadir hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Sambil menantikan penelpon Ustadz, kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya wudhu menggunakan plester luka atau koyok Ustaz untuk, meluka, untuk menutupi luka agar tidak terkena air wudhu? Karena kalau terkena air, lukanya ini bisa berdampak lama sembuhnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, kalau kita punya luka di anggota wudhu kita dan luka itu ditutup dengan perban atau yang semacamnya, maka yang harus dilakukan adalah kita membasuh anggota wudhu yang bisa dibasuh, kemudian ketika melewati luka itu ya, kalau ketika kita melewati luka yang ditutup dengan perban atau koyo tadi ya, itu kita mengusapnya. Jadi kita ambil air kemudian kita kibaskan untuk kemudian eh, yang di atasnya itu eh, di atas luka yang ditutup tadi itu kita kita usap. Jadi saat misalnya perbannya ada di tangan sini misalnya, ya. maka setelah kita membasuh muka kita membasuh tangan ya kita kita basuh tangan kanan dulu yang tidak luka, nah, kemudian tangan kiri kita basuh semuanya. Nah, yang luka yang ditutup ini kita usap setelah itu ya. Jadi, di atasnya, di atasnya. Jadi eh, airnya kita kibaskan karena bedanya membasuh dengan mengusap. Membasuh itu dengan air. Kalau mengusap itu airnya kita kibaskan dulu baru kita usap. Seperti seperti kalau kita mengusap kepala kita. Jadi airnya kita kita kibaskan dulu. Ya, itu namanya mengusap. Nah ini disebut sebagai Almasah al Jabiroh ya, mengusap di atas perban atau yang semacamnya. Nah, jadi ini jelas kalau uh, kondisinya seperti itu maka yang harus dilakukan adalah menggabungkan antara membasuh dengan mengusap luka yang ditutup dengan perban tadi itu. Nah, kenapa kita jelaskan ini lukanya tertutup perban ya? Karena pertanyaannya adalah luka yang ditutup oleh perban. Nah, Adapun kalau lukanya tidak ditutup dengan perban, ya ini sebenarnya tidak ditanyakan tapi mm -hmm. tidak masalah kita sampaikan sebagai faedah tambahan ya. Jadi kalau kita punya luka yang tidak ditutup dengan perban ini punya tiga kondisi. Kondisi yang pertama adalah luka tersebut bisa kita basuh. Maka tentunya berarti kita harus membasuh ya. Ada luka di sini terbuka, kita basuh tidak masalah. Dokter tidak melarang. Ya, tidak khawatirkan kesembuhan akan melambat. Ini yani luka yang mungkin tidak terlalu parah, ya. Kadang-kadang seperti itu, ringan saja, maka ini harus dibasuh. Nah, kondisi yang kedua adalah ada luka yang terbuka, tidak ditutup dengan perban atau yang semacamnya, tapi tidak bisa dibasuh. Tidak bisa dibasuh dalam arti, kalau dibasuh membahayakan, tapi dia bisa diusap. Maka di sini berarti yang bisa dibasuh, dibasuh yang bisa diusap, yang bisa diusap diusap. Nah, seperti itu. Ustaz misalnya kan sekarang ada orang yang kasus terkilir atau mohon maaf mungkin tangan patah itu uh, semacam di a uh, Dililit Ustaz, Dili. dililit dengan kain. Berarti ketika kayaknya mungkin sepanjang tangan, berarti membasuhnya pun sepanjang tangan Ustaz misalnya dia dilit sampai ke siku saat iya, ya. Nah, betul. Berarti dia diusapnya pun sampai Diusap ke siku. Ya? tangan semuanya. Dan itu jumlahnya berat, sama karena uzat. tentunya akan berat kalau dia harus ngelepas ya misalnya hmm. harus ngelepas lagi hmm. apalagi luka yang yang belum sampai kering, uh. belum kering atau hmm. yang yang parah itu kan nggak bisa. Jadi ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hmm. Adapun hmm. kalau uh, lukanya ditutup dengan perban maka hukumnya jelas. Jadi yang bisa dibasuh dibasuh uh, kemudian kita mengusap di atas perban atau koyo tadi hmm. itu. Iya. Yeah. Ini juga penting nih untuk pemirsa karena mungkin kebanyakan dari kita itu menganggap jika mungkin sedang di rumah sakit atau mungkin sedang di perban itu wudunya jadinya pakai tayamum misal. Iya di, di titik tertentu ya ketika emang benar-benar nggak -benar bisa untuk menggabungkan antara membasuh dengan mengusap misalnya uh -huh. maka itu belum kondisi untuk uh, untuk tayamum sebenarnya. Apalagi sedang ada air juga di sana Ustadz. Ada air apalagi ya, jadi. Seperti itu. Masya hmm, Allah. ya. Semoga bermanfaat sekali untuk hamba Allah di daerah Tuban yang bertanya tadi ya. Kita akan bergeser Ustadz ke penanya berikutnya. Baik pemirsa sambil anda oh ya, ada, satu, ada taman, satu level tadi satu, <laughs> satu level lagi ya yang hmm. ini ya e, lukanya terbuka tidak bisa dibasuh tidak bisa diusap. Jadi kondisinya memang kebuka tapi nggak bisa diapa-apain. Iya, ya bisa jadi di... kalau dibasuh bahaya. Uh -huh. Diusap pun dengan air yang dikit juga <laughs> juga bahaya. Ya, eh, misalnya. Maka ini ditayamumkan di bagian itu jadinya. Oh, berarti boleh dong Sat, Satunya untuk pakai air, satunya tayamum. Iya, betul. Nah, di tapi di di titik itu saja nggak tayamum di titik itu saja. Jadi kita basuh semuanya. Uh -huh. Nah, ini kan seharusnya tadi di diusap ya. Uh -huh. Tapi ini diusap pun bahaya. Uh -huh. Jadi akhirnya diusapnya dengan debu jadinya di sini. Uh -huh nah ini ini level yang ketiga hmm. nah level yang keempat adalah yang lukanya tertutup kalau lukanya tertutup dengan perban atau hmm. dengan koyo dan semacamnya maka ini jelas dia hukumnya adalah al-masah Al Jabiroh jadi eh, yang bisa dibasuh dibasuh eh, kemudian yang ditutup perban tadi itu di diusap diusap artinya dengan air yang kita kibaskan kemudian kita usapkan sedemikian rupa hmm setannya ya. nah, teringat, hmm. uh, mungkin ada kasus tertentu uh, manusia mendapatkan ujian seperti kecelakaan dan sebagainya Sehingga mungkin kondisi tangannya atau kakinya ini teramputasi Ustaz hmm. Itu apakah tetap harus dibasuh Ustaz bagian kaki Ustaz? Sebentar mungkin dia tidak memiliki tangan Enggak, kalau kiri. kalau sudah terpotong sudah enggak ada lagi kakinya ya sudah berarti uh, Berarti kalau, cukup tangan yang uh, tersisa saja? Ya, ya cukup tangan yang tersisa saja Hmm Terus mau gimana kalau sudah terpotong? Apa yang Masuk. mau dibasuh ya, juga? Mungkin, gitu. uh, bagian belakangnya kita udah nggak nggak ada saatnya. Jadi kalau masih di sini kan berarti kan ada ini Kaya. Kalau hmm. nggak mutasi dari sini kan berarti hmm. ini tetap harus dibasuh. Hmm. Di sini. Hmm. Tapi kalau sudah di luar anggota hmm. apa? Di luar anggota wudhu hmm. ya sudah berarti nggak ada kewajiban lagi. Nah, masya Allah. Mas 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 semoga bermanfaat ya untuk. Uh, penanya tadi kita akan uh, bacakan kembali ke pertanyaan berikutnya kali ini dari Saudara Yusuf di Purbalingga Jawa Tengah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dalam solat setiap membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat apakah membaca Ta'awudz, Ustadz? Kemudian gerakan solat ketika I'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah", apakah ini dibaca secara jahar Baik, yang pertama tentang membaca ta'awud ya. Sebelum al-fatih atau sebelum surat saat kita berdiri dalam sholat kita Ta'awud itu dibaca di awal saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idza al-Quran fasta'idh billahi rajim dan jika kalian hendak membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah kita dalam sholat kita akan membaca Al-Quran di beberapa tempat. Kita akan baca Al-Quran di setiap rakaat. Kita akan baca Al-Fatihah. Kita akan membaca surat ya di dua rakaat pertama. Maka untuk semua bacaan itu cukup membaca ta'awud di rakaat pertama saja sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi kalau kita sudah membaca auzubillahi minasyaitonirrajim di rakaat pertama sebelum kita membaca al-Fatihah maka saat kita berpindah ke surat maka tidak perlu membaca ta'awudz lagi. Cukup dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga di rakaat kedua kita cukup membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin. Nah, kemudian di surat rakaat kedua juga sama. Kita cukup baca bismillahirrahmanirrahim kemudian kita membaca qul ahad misalnya. Nah, jadi ta'awudz ini cukup di rakaat pertama saja yakni sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian tentang apakah bacaan sami Allahu liman hamidah ya saat dikeraskan atau tidak? Tentunya kalau kita salatnya salat jahriyah, salat yang dikeraskan atau kita menjadi imam maka kita Mengeraskannya, ya, sami Allah liman agar makmum mendengar. Adapun kalau kita sholat sendiri dalam sholat yang sirriyah maka ini tidak perlu kita keraskan. Ya, jadi, cukup dibaca dengan sir atau lirih saja, ya, kita mengucapkan, misalnya, tapi mulut kita komat-kamit. Karena itulah yang namanya saatnya. bacaan, bukan dalam hati. Bukan dalam jadi, hati ya, bacaan sholat itu harus dengan mulut komat-kamit. Hmm. Makanya dahulu uh, Rasulullah SAW Wasallam itu diriwayatkan janggut beliau itu mm -hmm. ya torib, yani uh, bergerak naik bergerak, turun. Ya. Itu menandakan kalau memang ini bukan dalam hati membacanya di nah, Jadi ya. ini sebenarnya ada yang unik. Ini orang-orang uh, bertanya apa gunanya gerakan jenggotnya Rasulullah SAW itu disebutkan dalam hadis-hadis apa ada, perlunya? Ada Rizad, apa ya? pentingnya <laughs> gitu kan Itu kok Uh, sampai sedetail itu, gitu. nah, ternyata itu menunjukkan kesempurnaan periwayatan. Uh, wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada kita sebagai umat beliau. Nah, itu dinukilkan sampai sedetail itu, gak ada di agama apapun yang nabinya diriwayatkan, ya, direkam sedemikian rupa, sedemikian detail oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan keistimewaan sanad dalam agama kita, keistimewaan riwayat dalam agama kita yang tidak ada di agama-agama lain. Kemudian ketika menjawab hal itu ternyata para ulama menjelaskan bahwa oh, ini ada faedah ilmiahnya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak membaca dalam hati, tapi beliau membaca dengan menggerakkan lidah beliau. Nah, maka itulah yang disebut bacaan dalam Bahasa Arab ya. Bacaan secara fikih, bacaan secara bahasa Arab adalah Membaca tidak dalam hati Tapi dengan mengucapkan Maka jangan lupa para e, Pendengar dan pemirsa Kalau kita sholat ya, meskipun sholatnya Syria, kita Bacaan kita harus dengan Menggerakkan lidah Tidak membaca dalam hati, tapi kita menggerakkan lidah Kita saat takbir, saat Iktidal, saat kita e, Membaca doa dalam sujud, itu semuanya Diucapkan dengan Menggerakkan lidah kita, itulah yang namanya bacaan salat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mm. Namun, Semoga bermanfaat ya untuk uh, penanya tadi, saudara Yusuf di Purbaling, Baik like, pemirsa, uh, penyimak, dan juga pendengar. Kita masih di program uh, live interaktif keibadah ibadah sore hari ini, dan kita juga masih live di uh, studio Fatwa TV Jember. Anda juga bisa ikuti dan juga simak program-program live interaktif Fatwa TV lainnya di waktu dan juga jam yang telah disediakan. Dan sore hari ini adalah khusus kita uh, membahas uh, berkaitan dengan fikih ibadah. Anda bisa menyampaikan mungkin Anda ada pertanyaan atau ketidakfahaman dalam uh, berkaitan dengan ibadah Anda bisa memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin Insya Allah kita akan hadir hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore nanti pemirsa ya silakan line telepon sedang kosong atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda saat ini juga melalui jalur website kami di www.dewanfatwa.com. Kita akan sapa kembali Ustaz pertanyaan yang datangnya kali ini dari Saudara Zulfikar di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Air keran tempat wudhu di musola dekat rumah saya mengeluarkan bau yang tidak sedap seperti bau busuk. Namun karena belum diketahui penyebabnya apa, saya tetap melanjutkan wudhu dan saya tetap melaksanakan sholat di musola tersebut. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah sholat saya sah? Kemudian, apabila hal tersebut najis dengan status pakaian saya yang terciprat Air wudhu karena sholat di musola tersebut, apakah saya harus mengulang sholat saya karena saya jujur khawatir saya tanpa ganti pakaian karena di pakaian saya tidak meninggalkan bau, hmm. cuman beliau khawatir mungkin terciprat. Ya baik, jadi dalam agama kita hukum itu didasari hal yang meyakinkan. Ada pun kalau sifatnya masih ragu-ragu, masih nggak tahu ini najis apa enggak, Maka berarti itu tidak memiliki hukum. Keraguan-raguan itu tidak dibangun di atasnya hukum. Nah kalau saudara bertanya tentang air wudhu yang berubah bau ya. Ada bau yang menyengat di situ. Maka bau ini belum tentu najis. Bau itu belum tentu najis tapi air yang berubah salah satu sifatnya ya, yaitu baunya atau warnanya atau rasanya itu sudah bukan air yang tohur lagi bukan air yang suci dan mensucikan jadi terlepas dari apakah itu najis atau tidak maka air yang seperti itu bukan air yang bisa dipakai untuk berwudhu ya maka uh, kalau tadi disebutkan mengulang wudhunya ya Eh, uh, dia khawatir apakah harus mengulang sholatnya Ustadz. Karena dia sudah sholat dan berwudu, hmm. kemudian dia khawatir jika mungkin air tersebut najis, dia kan gak tahu nih, ustaz. Kasusnya okay. apakah air tersebut najis atau enggak. Jadi dia tuh khawatir apakah uh, pakaiannya itu najis atau tidak, kemudian berdampak pada sholatnya Ustadz. Oke, okay, baik, jadi tentang najis atau tidak, maka ini bukan sesuatu yang meyakinkan, mm -hmm. maka kita katakan itu bukan najis. Karena dia nggak yakin itu. Karena dia nggak yakin, yakin ya. Yakin. Hmm. Ada pun tentang uh, apakah air ini bisa dibakar untuk berwudhu, kemudian wudhunya sah apa tidak. Hmm. Nah ini kalau ini adalah bau yang menyengat, kalau disebutkan memang menyengat dan bukan bau yang alami ya. Bau busuk Ustaz menurutnya. Bau ya. busuk, karena, karena air sungai itu juga memiliki bau, tapi itu bau tanah. Hmm. Ini nggak masalah, jadi yang seperti itu nggak masalah. Tapi kalau ini adalah bau yang tidak alami ya bukan uh, bukan bau tanah ya bukan bau daun atau yang semacamnya yang alami yang itu dimaafkan ya kalau dia adalah bau yang busuk ya maka kalau itu bukan najis maka dia adalah sesuatu yang sudah merubah bau meskipun suci ya, maka ini bukan air yang boleh dipakai untuk berwudhu karena air yang bisa dipakai untuk berwudhu adalah air yang sifatnya tohor yaitu suci dan mensucikan Nah jadi uh, untuk Permasalahan yang kedua tentang apakah wudhunya sah atau tidak maka ini kemungkinan besar uh, adalah air yang tidak bisa dipakai untuk berwudhu maka wudhunya tidak sah. Nah, jadi uh, hendaknya anda mengulangi wudhu tersebut kemudian mengulangi sholatnya juga. Allah taala alam. Hmm, jadi kita punya dua pembahasan. Pembahasan pertama najis atau tidak kita katakan tidak najis. Kenapa? Karena itu tidak meyakinkan. Nah, kemudian yang kedua pembahasan tentang wudhunya sah atau tidak. Kita katakan wudhunya tidak sah karena kemungkinan besar itu adalah air yang sudah berubah salah satu sifatnya. Kalau yang berubah adalah sesuatu yang suci, tetap tidak boleh dipakai untuk berwudhu. Kalau yang berubahnya ternyata adalah bangkai, misalnya bangkai tikus atau yang semacamnya, maka itu najis. Nah, ini lebih parah lagi, berarti dia wudhunya tidak sah dan airnya najis. Namun karena tidak ada keyakinan, maka berarti kita katakan untuk najis, kita skip dulu, kita kita tepikan dulu. Tapi terlepas dari najis atau tidak, dia adalah air yang sudah berubah salah satu sifatnya hmm. dan itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Dan kalau kita memakainya, maka wudhu kita tidak sah. Allah Taala. Assalamualaikum, nah, semoga bermanfaat ya, untuk Pak Zulfikar Fikar di Bekasi. Saat kita tersambung penelpon kita sore hari ini ada Umi Yodi dari Pekanbaru. Baik Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Umi Yodi pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Ustaz. Ustaz uh, begini, Ustaz. Uh, anak seorang perempuan yang menggunakan kb IUD atau Spira yang menyebabkan masa haid anak lebih lama. Haid itu berlangsung dari 8 sampai 15 hari, bervariasi. Kemudian, uh, begini, Ustaz. Uh, anak haid, kemudian di hari ke-9... Oh, sudah tidak ada lagi keluar darah, kemudian mandi junub, lalu berhubungan dengan suami. Setelah berhubungan, keluar lagi selek darah. Uh, jika dihitung dari masa haid, itu di hari yang ke-11. Kemudian selek darah itu bisa berlangsung 4-5 hari sampai ke 15 hari. Baru berhenti. Bagaimana hmm. cara menentukan masa haid pada kasus di atas ustadz? Terus apakah anak berdosa berhubungan suami istri di saat lagi haid? Tapi hmm. waktu itu tidak ada keluar darah lagi, Ustadz. Hmm. Oke. Okay. Yeah. Gitu. Itu aja Ustaz. Ya. Oh, hmm. Terus satu lagi Ustaz. itu tadi tentang air wudhu itu ada beberapa masjid yang seperti masjid di pasar itu Ustaz. itu airnya bau Ustaz. Itu di masjid Ustaz. Uh, airnya itu bau. Uh, jadi kalau kita numpang sholat di sana itu terasa gitu nggak enak gitu Ustaz. Nah, bagaimana itu ya set karena mm -hmm. itu sebuah masjid. baik ya terima kasih umu uh, yodi pertanyaannya ke pertanyaan pertama dulu ya tadi baik pertanyaan pertama tentang tentang yang uh, berhubungan dengan kondisi Oke okay, baik jadi uh, para wanita muslimah kadang-kadang melewati masa di mana mas di mana siklus haid mereka sedang tidak tetap mm -hmm. Siklus head sedang kacau ya bisa dikatakan seperti itu ya. Nah untuk kondisi seperti itu maka Berarti hari kebiasaan haid tidak bisa dijadikan patokan lagi Karena Anda habis minum obat Atau Anda habis memasang alat KB atau semacamnya Sehingga berdampak pada siklus haid yang kacau Berarti kita tidak bisa lagi berpatokan dengan hari kebiasaan kita. Misalnya, kalau dulu biasa tujuh hari delapan hari, sekarang kadang-kadang menjadi lima belas, kadang-kadang tujuh, kadang-kadang enam. Ya, maka berarti kita tidak bisa menjadikan patokannya hari kebiasaan kita. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka yang dilakukan adalah dengan melihat jenis darahnya atau bentuk darahnya. Darah haid adalah darah yang hitam. Dan memiliki bau yang khas yang dikenal oleh para wanita Maka kalau yang keluar adalah darah haid Maka kita hukumi hari ke-11, 13, 14 itu tetap sebagai hari haid Kita menghukumi seperti itu Dan fakta bahwasanya ada satu hari, dua hari yang tidak keluar haid itu wajar, biasa Bahkan dalam kondisi normal pun ya Disebutkan oleh Ibn Rushd rahimahullah ta'ala dalam Bidayatul Mustahid Bahwasanya kadang-kadang ada satu hari, dua hari, di mana seorang wanita tidak keluar haidnya sama sekali. Nah, kalau kondisinya seperti itu, padahal masa haidnya adalah tujuh hari, delapan hari, maka dua hari yang tidak keluar haid itu tetap dihukumi sebagai hari haid. Orang masih belum boleh sholat di situ, masih belum boleh puasa di situ, meskipun tidak keluar darah sama sekali. Sebagaimana kadang-kadang dalam satu hari, itu juga darah tidak terus keluar. Ada beberapa jam di mana darah tidak keluar, maka hari itu tetap dihukumi sebagai hari haid. Meskipun ada 5 jam, 6 jam di mana darah tidak keluar, nah, jadi itu adalah hal yang wajar. Ya, jadi, kalau darah keluar selama 8 hari, kemudian ada dua hari tidak keluar, kemudian tanggal 11 keluar lagi, 12 keluar lagi, maka berarti tanggal 11, 12 ini tetap kita hitung sebagai hari haid. Nah, jadi seperti itu. Jadi, dengan melihat... Model darahnya seperti apa, warnanya seperti apa, baunya seperti apa, dan para wanita Insya Allah bisa mengenali hal itu. Adapun tentang e, tentang hubungan ya intim suami istri pada hari ke 9 dan 10 tadi itu, maka karena tidak tahu ya tidak tahu maka tidak ada dosa di sana. Kalau dia sudah melihat misalnya sudah mengecek ya, tapi seharusnya dipastikan dulu apakah e, tanda selesai sudah keluar. Apakah sudah keluar Al Qassatul bayda, Ya cairan putih ya atau e, seperti benang putih yang keluar Atau sudah benar-benar kering harus dipastikan dulu Kalau sudah dicek ternyata sudah kering atau sudah keluar Qassatul bayda, Tapi kemudian tanggal 11 keluar lagi maka berarti ya sudah Anda tidak berdosa dengan e, hubungan haid Tapi ketika darah haid kembali keluar tanggal 11, 12, 13 maka berarti itu adalah masa haid tanggal 9, 10 tadi masih dihitung sebagai masa haid, tapi karena Anda tidak tahu maka Anda tidak berdosa dengan jima atau hubungan intim yang dilakukan pada dua hari di mana darah tidak keluar. Baik, ini semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, kemudian tentang bau ya, bau itu tidak harus selalu najis. Ya kalau baunya adalah bau yang alami misalnya bau karena tanah ya. Bau tanah itu juga kita tidak suka. Tapi kalau air tercampur tanah seperti air banjir, nah itu Para ulama sepakat bahwasanya meskipun berubah warnanya juga ada perubahan bau. Tapi karena yang berubahnya adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari air. Hmm. Kita bisa nggak, Mas Nizar, misahkan antara air sungai dengan dasar sungai? Nggak bisa. Dengan sah. apa? Dengan uh, lumpur yang ada di sungai. Bisa nggak kita pisahkan? Nggak bisa. Nggak bisa kita pisahkan. Maka kalau yang mencampuri air adalah lumpur atau tanah atau pasir dan semacamnya termasuk bahkan daun-daun yang jatuh ke sungai maka perubahan air sungai menjadi agak hijau atau perubahan baunya menjadi bau lumpur ini tidak mengubah air itu jadi air itu tetap dihukumi sebagai tahur, suci dan mensucikan boleh dipakai untuk berwudhu dan sah nah kita harus lihat walaupun itu walaupun di sana mungkin ketika ada bangkai binatang atau mungkin ada mohon maaf kotoran manusia ya itu kan campuran ya itu campuran hmm. tapi yang utama adalah adalah elemen tadi elemen tadi, tadi itu ya. mm -hmm. nah, nah kalau eh, apalagi kalau air sungai kalau bicara air sungai air sungai ini kan banyak gitu. Betul. jadi eh, najis yang sedikit tadi itu tidak berpengaruh hmm. Karena tidak, airnya tidak sangat banyak. Uh, dibolehkannya air sungai untuk wudhu saat ya? Betul. Hmm. Nah sekarang air masjid di pasar tadi itu kita harus pastikan dulu, kita harus cek. Ini Kita harus lihat apakah baunya bau alami tadi karena <tuk> karena percampur, tercampur lumpur atau <tuk> tanah dan semacamnya. Maka jika itu yang terjadi atau kemungkinan besar itu yang terjadi maka tidak masalah kita berwudhu di situ. Tapi kalau baunya adalah misalnya nih bau kamper misalnya. <tuk> kalau kamper malah wangi ya <tuk> atau bau yang yang busuk bangkai maka ini berarti kita tidak boleh wudhu di situ mm -hmm. nah kemudian kalau kita tidak bisa yakin maka kita bisa pakai gola batu kemungkinan besarnya apa mm -hmm. bisa bertanya kepada penduduk setempat ini apakah Ay. memang airnya seperti itu karena sebagian daerah emang air tanahnya seperti itu mm -hmm. eh maka e, kalau kita tidak bisa sampai derajat yakin kita bisa e, bertanya kepada masyarakat sekitar ya dan e, paling tidak ada e, goli Kemungkinan besarnya apa? Nah Dari situ kita bersikap. Dan kalau emang tidak ada sumber informasi apa-apa, kita hukum tidak asal. Hukumi, hukum asal. Hukum hukum boleh. Asal boleh, dipakai. Ya. boleh dipakai. Baik ya, para kalau Semoga bermanfaat untuk Om Yodi tadi yang bertanya di Pekanbaru. Kita akan sapa penelpon berikutnya dari Bu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu satu pertanyaan untuk Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang saya itu sholat tahajud. Karena saya ingin berusaha membaca 100 ayat, maka saya perpanjang bacaan Al-Qur'an saya di rakaat pertama. Karena sudah agak lama beberapa itu saya lupa kalau baru satu rakaat terus saya itu takyat hmm. terus bagaimana untuk selanjutnya apa bisa disambung karena sudah salam itu apa memang ya harus mulai lagi bagaimana sebaiknya ustadz terus kalau sholat kodot kodut witir di pagi hari atau siang hari itu kalau biasanya tiga salam itu kalau kan tidak ada ganjil. Ah, empat salam, empat rokaat itu satu salam apa bisa dua salam Ustaz? Terima kasih jawabannya. Saya kamu karen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih Bu Rosmini. Ya baik tentang pertanyaan pertama, Ibu jadi eh, sholat itu tergantung niatnya. Ya. Innamal bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu Sah dengan niatnya. Wa inna maalikul muriin manawa dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebaliknya dia juga dihisap ya dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia niatnya adalah solat dua rakaat, kemudian karena lupa dia hanya solat satu rakaat, maka dia wajib untuk meneruskan lagi solat itu menjadi dua rakaat. Kalau memang niatnya dari awal dua rakaat, maka kalau lupa mengerjakan satu rakaat, kemudian ingat, maka dia harus menambahkannya lagi. Jadi ya sudah, langsung bangkit lagi, ya takbir ihram lagi, kemudian dilanjutkan. Selesai sholat dua rakaat, kemudian setelah itu salam dan kemudian sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Sujud sahwinya setelah salam. Karena ibu tersyahutnya dua kali, padahal seharusnya sekali. Jadi eh, sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Ya, jadi tergantung niat, kalau niatnya dua rakaat harus diselesaikan dua rakaat Ya kecuali kalau uh, ini sudah uh, sudah ingatnya baru setelah dua hari, setelah tiga hari ya Kalau seperti itu maka ibu mengulang dari awal sholatnya ya, Tapi kalau ingatnya tidak lama setelah kita salam maka harus diselesaikan dua rakaat Kemudian yang kedua tentang witir atau mengkodok witir di siang hari Maka jawabannya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatun nahari mathna mathna. Salat siang hari itu dua rakaat dua rakaat. Maka kalau ibu biasa witir dengan tiga rakaat satu salam, maka ibu mengkodoknya dengan dua rakaat dua rakaat. Tapi semuanya diniatkan sebagai kodok witir. Jadi dua rakaat salam kemudian dua rakaat lagi salam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda Salatun nahari Salat siang hari itu dua rakaat dua rakaat. Baik, semoga bisa dibahami dengan baik nah, Ustaz. Uh, Kita ke penelpon berikutnya Dan ini sepertinya jadi penelpon terakhir ya Ustaz ya. Dari Jambi ada Ibu Mistiati Fatwa TV, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh okay, Satu pertanyaan Ibu silakan untuk Ustadz saya mau bertanya, misalkan salat witir tuh kan yang tiga salam tuh baca doa Allahumma dininya lupa tuh cak mana Ustaz? Apa Bu Allahumma dini? Ya, saya kan salat witirnya kan sehabis Isya, tiga salam. Oh, tapi, t -t tiga rakaat dengan satu salam maksudnya? Ya, tapi iya, kadang tuh Halo, baca doa kunutnya tuh lupa. Oke, okay, baik. Hukumnya gimana, Ustaz? Terima kasih. ya Assalamualaikum hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, uh, boleh ibu mengerjakan witir setelah isya Gak ya, ada masalah kalau khawatir tidak bisa witir di malam hari atau khawatir tidak bisa qiyam mulail maka sebaiknya solat witir dikerjakan sebelum tidur ya boleh dua rakaat satu rakaat ya boleh satu rakaat saja boleh juga tiga rakaat dengan satu salam. Ya, eh, semuanya dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan boleh. E, adapun kalau kita lupa tidak kunut witir, maka kunut witir ini hukumnya sunnah saja. Jadi ya, tidak tidak perlu dikodok, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau kita bisa mengerjakan kunut saat witir, maka alangkah baiknya bisa sebelum rukuk, bisa setelah rukuk, dan kalau kita ketinggalan karena lupa, maka kita tidak perlu untuk menggantinya. Juga tidak perlu untuk sujud sahwi. Nah, berbeda dengan kunut subuh. ya Kalau kunut subuh menurut madhab syafi'i, ini hukumnya sunnah abad. Dalam arti kalau ketinggalan nah, harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi beda kedudukan antara uh, kunut subuh menurut madhab syafi'i ya, dengan kunut witir kalau kunut subuh itu menurut Mazhab Syafi'i kedudukannya sedemikian tinggi mendekati wajib di mana kalau kita lupa melakukannya maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Itu kunut subuh. Adapun kunut witir maka hukumnya sunnah biasa saja. Nah, jadi kalau kita mengerjakan sholat witir biasanya kita membaca kunut witir tapi kemudian suatu hari kita lupa. Maka tidak masalah ya sholat anda tetap sah kemudian kalau karena lupa juga insya Allah tetap dapat pahalanya ya karena anda biasa melakukan hal itu kemudian tidak perlu mengganti dengan kunut witir di tempat lain atau menggantinya dengan sujud sahwi hukumnya hanya sunnah biasa saja yakni sesuatu yang kalau ditinggalkan maka kita tidak berdosa karenanya dan sholat kita tetap sah Alhamdulillah fikum Itu jadi pertanyaan terakhir set. Kita sampaikan terima kasih Jazakallah nah, set. Dan kita juga sampaikan terima kasih Bagi seluruh pemirsa Yang telah menyaksikan tayangan live interaktif Fatwa TV Fiki Ibadah bersama Ustaz Anas Purhanuddin MA Dan jangan lewatkan Nanti malam insya Allah Pemirsa akan ada program Live interaktif juga Insya Allah akan diampu bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy MA dan Anda bisa bergabung langsung dari studio Fatwa TV Jakarta nantinya live interaktif jalan lurus ya pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di fatwatv.id atau di dewanfatwa.com dan jangan lupa kami undang juga Anda bisa simak dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Pemirsa, jangan lupa kita juga undang Anda untuk bisa uh, bersama-sama bertahun untuk menyukseskan program-program dakwah dari Fatwa TV melalui nomor rekening yang saat ini tertera di layar kaca Anda. Atas donasi, bantuan, kemudian partisipasi yang disampaikan, kita sampaikan jazakumullahu khairan wa Akhirnya kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sore hari ini mohon pamit untuk diri, mohon maaf jika ada kehilafan dan sampai ketemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh